Aku cari pun cari, aku tengok rating dekat Google tinggi, geng. Wow, dia bagi besar tapi kita guna sudu je. Oh, lembut. Wow. Melantak be. Hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Okey geng, aku sekarang ni berada dekat Muar. Aku baru habis kerja. Aku dengan member aku ni, kita baru habis kerja. So, lewat petang dah ni. Sebelum aku balik Kelang, aku ingat aku nak cari satu pot makan dekat Muar ni untuk aku review sebelum aku balik ke Kelang. Aku tak tahu lagi nak makan kat mana, tapi nanti aku akan Google lah. Aku akan cari pot-pot makan yang berdekatan dan sesuai aku review untuk korang. Okay geng, tapi macam biasa sebelum tu jangan lupa subscribe channel aku Melantak Babe. Jomlah support aku, tekan butang like, share dan komen sekali. Sebelum tu kita lepak lah dekat Taman Muar ni kan. Kita healing-healing dulu. Okay geng, jom layan. Pusing punya pusing, cari punya cari, akhirnya aku jumpa pot makan ni. Pot makan ni ada dekat Muar. Dekat dia tempat aku, tak jauh pun. Aku tengok rating dekat Google tinggi jugalah. So aku decide memang nak pergi sini lah. Nak tahu kat mana ni? King of Grill yang berada dekat Muar. Nak tahu lokasi dia, korang always je. Aku datang awal sekitar pukul 6, baru buka, tak ramai lagi orang. Tapi difahamkan menjelang malam, lepas maghrib memang ramai. Nak tahu apa menarik dalam? Jom, follow aku, layan. Aku tengok rating dia tinggi geng, sebab tu aku datang. Nampak ah, kedai dia agak besar, halaman dia luas, tempat makan dia pun luas. Aku macam biasa geng, aku datang awal, baru buka aku terus sampai. Bukannya tempat makan luas, parking dia pun luas. Kau tengok, tak payah gaduh-gaduh nak parking, memang luas. Tempat makan kat sini konsep dia open geng. Aku boleh imagine kalau malam tempat ni memang meriah. Siap ada playground lagi tengah-tengah tu geng. Kalau ada playground ni memang bahaya. Ini sugar kanak-kanak geng, silap-silap tak nak makan, asyik main aje. Dahsyat, tak dahsyat lah tempat ni. Okay geng, menu-menu kat sini berasaskan western lah. Kebanyakan yang aku tengok kat sini ada pasta, ada chicken grill, chicken chop, macam-macam lagi lah. Kek pun ada kan, nasi goreng pun ada. Okay geng, aku nak order lepas aku nak usap kerja-kerja diorang masak. Layan. Okay geng, dah dapat dia tengok korang. Menu-menu terdapat dekat restoran King of Green yang berada dekat Muar. Aku cari pun cari, aku tengok rating dekat Google tinggi geng. Sebab tu aku decide kedai ni. Okay, aku tak cakap banyak, dekat depan aku ni ialah nasi goreng kambing golek. Kalau tak silap akulah. Nampak kan? Lepas tu, yang aku ambil ni lagi satu ialah pasta aglio olio chicken grill. Nampak? Lepas tu ada lagi satu menu. Menu tu gempak sikit lah. Itu tunggu nanti lah. Tunggu nanti aku review korang. Okay, lepas tu ada satu lagi. Ini dessert. Oreo cheesecake nama dia. Dah lama sudah tak layan benda-benda macam ni. Air hari ni aku tak nak air layan air TIS lah. Kita datang melancong tempat orang, kita layan lai cikang. Nampak cantik sudah lai cikang dia. Hari ni aku datang dekat Muar, panas geng cuaca ni. Tapi menjelang-menjelang petang ni baru redup sikit. Elok, bismillahirrahmanirrahim. Wuih, ini antara lecikang yang sedap lah aku pernah minum. Kadang-kadang, nama je lecikang, rasa lecikang tak ada. Ini penuh rasa leci, penuh inti-inti dia. Ada longan kat dalam tu, ada leci, ada kacang-kacang. Jadi aku memang menyihatkan dan menyegarkan. Okey, aku rasa mula-mula aku nak layan dia punya nasi goreng kambing tu. Sebab kambing memang favourite aku. Kalau kau tengok dalam nasi goreng kampung aku ni, macam biasa dia ada nasi goreng kampung dan bersama di dalamnya ada kambing. Ada kambing, lepas tu ada keropok, ada sos, ada timun dan lain-lain lah. Ui, banyak rupanya. Nampak macam sikit, banyak rupanya. Tak apa, mula-mula aku nak rasa nasi dia dulu. Hello, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Bau ngam nasi goreng kampung macam ni. Nasi goreng kampung yang agak sedap bagi aku. Terasa sekali dengan kambing dia. Kambing dia memang banyak, geng.
kau nampak ah, kambing dia memang banyak. Lembut. Okey, aku cerita sikit korang macam mana rasa nasi goreng kampung ni. Nasi goreng kampung ni macam biasa, macam kebanyakan nasi goreng tempat lain. Dia macam biasa, nasi goreng tu rasa hangit-hangit kuali sikit. Dia tak pedas, dia ada ciri-ciri nasi goreng kampung macam biasa lah. Dia ada sayur, dia ada ikan bilis, dia ada rasa sedikit macam ujung-ujung macam rasa belacan sikit. Nice lah bagi aku. Lepas tu yang bagi aku unik, aku biasa makan nasi goreng kampung, tapi aku tak pernah makan nasi goreng kampung kambing. Ha, unik kan? Aku nak ulas sikit pasal kambing ni. Kambing ni dia bukan hanya kambing yang dimasukkan ke dalam kuali, tidak. Dia kambing yang ada flavor. Dia mungkin kambing yang dah dimarinate, lepas tu dia campur sekali dengan dia punya goreng-gorengan ni lah. So, dia terhasil rasa sedikit manis pada kambing tu. Dan nasi ni rasa macam biasa lah, rasa masin-masin, tumisan sikit kan, betul tak? Ayam sikit dia punya sup. Okay, sup dia ni rasa biasa lah. Cuma nasi goreng ni bagi aku sedap. Selain daripada sayur dan kambing, kat sini juga dia ada fish cake. Ha, potongan-potongan fish cake yang membangkitkan sedikit rasa masin dalam nasi goreng ni. Okay, aku nak rasa menu seterusnya pula. Tunggu. Menu seterusnya pula iaitu spaghetti aglio olio with chicken grill. Apa lain macam kan? Ha. Okay, sebelum aku cerita pasal menu ni, aku tertarik dengan konsep. Kedai ni bagi aku mesra family lah. Sebab apa? Mak kau tengok, tempat makan dia luas. Ada bahagian sini dan ada bahagian sana. Lepas tu ada playground. Nampak playground belakang sana? Ha. Awal aku datang awal, aku nampak dah ada budak-budak main dah. Aku boleh imagine kalau kalau malam kat sini vibe dia mungkin lagi meriah lah. Ha. Boleh bawa anak-anak korang main-main kat sini. Tempat parking pun luas, tak ada masalah. Ha. Jom kita cuba pasta kita pula. Okay, kalau kau tengok dalam sepinggan spaghetti aku ni, dia ada spaghetti aglio yang banyak hasil-hasil laut di dalamnya. Lepas tu ada chicken grill dengan sos-sos unik di atasnya. Dan ada sayur-sayur lain. Serta ada ni ya, ada sos, mungkin sos black pepper dia. Kalau kau tengok spaghetti dia ni, colourful warna dia. Oh, nampak? Nampak ha? Hello, bismillahirrahmanirrahim. Wow, wow, spaghetti ni agak sedap. Lain lagi. Okey geng, ini atau spaghetti aglio yang paling banyak bahan yang aku pernah makan. Baiklah, kita tengok spaghetti aglio ni, dia macam biasa je. Dia warna dia pun biasa-biasa. Lepas tu tak menarik. Ini kalau kau tengok, dia siap ada sotong, ada potongan capsicum yang banyak, ada udang, ada kupang dan lain-lain. Untuk rasa pula, rasa macam kau sedia maklum, spaghetti aglio dia rasa dia sedikit mendatar dan berminyak. Tapi untuk yang ni, rasa dia kuat sikit. Rasa minyak yang ada perisa lah, bukan rasa minyak kosong. Okay, lepas tu dia nampak macam pedas, tapi dia memang tak pedas. Ha, untuk budak-budak pun boleh makan. Okey, aku nak cuba dia punya chicken grill pula. Dia bagi pisau tapi kita guna sudu je. Oh, lembut. Dia tak payah guna pisau, kita guna sudu je. Oh, ini eh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap ni. Aku boleh puji dengan level size dia. Okay, kau tengok chicken grill dia. Chicken grill ni agak besar. Lepas tu dia grill tidak terlalu ni lah, maksud aku tidak terlalu kering lah. Dan aku paling suka pada dia punya sos merah ni. Aku ingatkan sos merah ni sos biasa, tapi dia bukan sos biasa. Sos yang masam-masam manis. Oh, korang tengok lah. Kan? Aku rasa sos atas dia ni kena minta lebih sebab sedap. Sebab dia manis-manis masam. Memang sedap. Untuk sayur ni, aku tak minat sayur pun, tapi untuk ada okey lah. Untuk black pepper dia, kita celup sikit black pepper dia. Haa, nampak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Aku tak pelik kenapa rating dia tinggi dekat Google Review. Sebab dia punya sos black pepper sedap. Takat ni aku makan semua memang kena dengan takat aku. Okey, untuk sos black pepper dia tidaklah terlalu kuat rasa dia. Sampai menguasai rasa yang lain tak. Rasa dia berlemak sikit. Kau boleh imagine tak rasa black pepper yang agak berlemak. Bagi aku memang sedap. Okey geng, ini dia menu yang aku beritahu korang tu. Saya kata sang, menu ni sebenarnya owner dia bagi. Tadi masa aku minta izin nak buat review, aku nak order dua menu aku dengan kawan aku ni. Diorang bagi aku belanja ni lah. Alhamdulillah, terima kasih lah kepada kedai ni. Alang-alang aku promote, diorang pun bagi. So kita win-win situation lah. Haa kan? Okay, ini kata set aku, nama dia ialah set kambing golek. Set C eh. Dia ada kambing golek 350 gram kata set aku. Dia ada spaghetti bolognese, nasi goreng kampung. Tadi dah makan nasi goreng kampung. Ada lagi. Tapi tak apa, dapat free kan? Lepas tu ada fries. Lepas tu dia bagi air fresh orange ni. Dua. Lepas tu dengan mushroom soup sekali. Kira berbaloi lah. Harga dia kata set aku 100 kan? Haa 100. Berbala lah. Macam-macam. Boleh makan untuk 3-4 orang. Hai, aku tak tahulah boleh habis tak.
Tak apalah, ini namanya rezeki kan. Aku nak layan nasi goreng kampung dia. Adakah sama macam aku punya tadi? Bebe tu sikit. Masuk nasi goreng kampung aku yang ni. Warna dia sedikit cerah berbanding yang aku makan tadi. Rasa dia pun tak kuat macam tadi. Yang tadi tu lebih kuat rasa dia. Cuma nasi goreng kampung kambing tadi, dia rasa kambing tu lebih menguasai lah. Aku suka rasa kambing tu. Aku nak rasa spaghetti ni. Spaghetti bolognese ni. Okay, yang ini kena makan cepat-cepat sikit. Kalau tak, nanti dia akan kembang. Aku suka lah. Dia punya spaghetti dia ni. Mie dia macam biasa. Cuma kuah bolognese aku yang suka. But dia manis-manis masam. Aku sebenarnya tak suka yang terlalu masam. Yang ini memang dah tune untuk tekak orang tempatan kita. Memang dia ada masam-masam manis. Lepas tu, rasalah dia punya herba-herba rempah. Spaghetti ni, aku boleh makan sepanjang masa. Memang sedap. Yang ini pula ialah kambing dia. Kambing golek. Okay, nampak. Kambing golek. Tak pasti kuah apa dekat atas. Tak apa, lain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kambing golek ke champion. Wah, panas aku. Aku memang terkejut dengan kelembutan kambing golek ni. Bayangkan aku ambil 4 ketul, aku masuk mulut macam tu, boleh kunyah apa-apa tanpa rasa liat. Pasal dia punya sos atasnya, dia macam sos barbecue lah. Sos barbecue dia manis sikit. Tapi dia tidaklah tersangat manis. Dia manis yang kita boleh rasa ni. Aku boleh imagine kalau makan ramai-ramai dengan member ke dengan family, relax-relax, tahu-tahu dah habis dah. Memang syok. Ya, aku tengok buat review. Kedai ni kalau lepas maghrib memang ramai. Lagi lagi Sabtu Ahad. So, siapa yang belum cuba lagi boleh datanglah sini. Wah, aku cerita macam aku orang Muar pula kan. So, untuk perjalanan aku kat Muar ni tak ada masalah. Semua berakhir dengan baik. Okey, aku nak lepak makan dengan member aku. Kesian member aku kebulu lah tengok aku makan. Macam mana siapa-siapa yang berada kat Muar, siapa-siapa yang jalan kat Muar, yang ada kerja kat Muar, macam aku yang tak tahu nak makan kat mana. Aku rasa korang datang kat restoran King of Grill yang berada kat Muar, korang waste ke? Tak masalah. Makanan menu banyak, tempat luas, playground ada, tempat parking pun besar. Surau dengan toilet pun ada kat sini disediakan. So tak ada masalah lah, apa kerasan korang kan. Okay, okay, macam biasa jangan lupa subscribe channel aku Menang Tapi. InsyaAllah ada pokok baik, ada berbes, ada pokok makan. Menarik lagi aku ibu tu korang. Terima kasih sebab sentiasa support aku. Assalamualaikum. Bye bye.